dashcam 70mm dashcam pro plus bersama dengan real cam dia. Macam korang dah tengok, aku dah buat wiring dia. Wiring dia okay. So dari atas aku dah masuk dekat dalam ni lah, dekat dalam ni semua. So daripada belakang pun aku dah masuk ikut ni lah, ikut atas tu, atas tu semua, ikut situ, turun situ, slit masuk dalam ni, sampailah slit sampailah ke depan sini. Ini kita panggil hard wire kit. Rasanya ramai dah tahulah pasal hard wire kit ni. Cumanya aku cari nak nak pasang hard wire kit ni untuk kereta aku ni, Vios 2017 ni, kita panggil Vios Keli lah, NCP150 punya Vios. Tak ada tunjuk macam mana pemasangan nak pasang hard wire kit ni. Hard wire kit ni dia menggantikan USB. So kita tak perlu pakai USB lagi. USB kat situ lah kan. So tak perlu cucuk USB kat situ. Kita boleh pakai hard wire kit ni. Dan juga kita boleh enablekan parking civilian kita. Sebab dashcam ni dia ada bersama dengan parking civilian. Jadi kalau kita tak ada letak hard wire kit ni, so tak ada power 24 hours kepada kamera ni lah. So bila kita letak hard wire kit ni, dia ada 24 hours power supply dekat kamera. So kamera boleh berfunction 24 hours lah untuk parking civilian. Jadinya masa parking pun kamera kita akan on. So siapa yang tak tahu lagi, mungkin ada yang tak tahu dan mungkin ada yang dah tahu, untuk Vios Keli 2017 ni dan yang baru pun sama, dia punya fuse box dia kat dalam ni, kat dalam ni. So kita kena buka ni lah, buka ni, tarikkan keluar. So dekat bawah ni ada dia punya fuse box dia. Jadi kita untuk ACC ground ni macam biasalah ke body lah. So ACC punya wire ni kita nak sambung kepada fuse yang bila kita on switch dia akan hidup. VCC ni yang kita tak on pun kereta, apa, switch kereta, dia akan sentiasa supply 24 hours dekat ni lah. Korang juga mungkin perlukan test pen yang macam ni lah. Dia ada lampu. Yang ni kita akan pergi ke ground nanti. Kalau kita cucuk ni akan ada lampu dekat test pen ni untuk kita check current, ya. Untuk kita check current, mana fuse yang ada current, kaki mana yang ada current dan sebagainya lah. So dia dapatkan ni. Okay, untuk penyambungan wire ni ke fuse, ramailah yang cadangkan, dan aku sendiri pun rasa lebih baik korang semua pakai wire tap ni. Wire tap ni, okay. Yang ni boleh dapat kat Shopee, banyak tempat boleh dapat lah benda ni. So pakai wire tap ni untuk kita sambungkan dekat ACC dan juga VCC. Macam aku guna ni fuse 10mm untuk VCC dan 7.5mm untuk ACC. Wire tap ni dia menggantikan, dia bukan menggantikan, wire tap ni dia macam kita kongsi satu slot fuse yang berada kat kereta ni, kita kongsi. So yang tak ada fuse lagi ni, so fuse yang ada dekat kereta tu nanti, dekat fuse box tu, kita akan masukkan kat sini. Kita akan masukkan kat sini. So sekarang ni kalau korang tengok, current dia akan melalui kaki ni, current akan melalui kaki ni dan dia akan
ke sini. Dia akan melalui kaki ni dan dia akan ke sini dan terus ni. So ini akan pergi kepada Canberra lah nanti. So wire ni. Okay, aku sebenarnya lebih suka rujuk kepada buku ni lah, owner manual ni, untuk Vios, untuk kereta aku ni. So dalam ni dia ada beritahu fuse mana yang ni lah. So boleh buka dekat page 344 ni. Kat sini pun dia tulis ni, do it yourself maintenance. So yang ini adalah fuse box kita yang berada dekat bonnet, yang dekat depan lah, dekat engine ni. So dia beritahu lah setiap slot fuse ni berapa ampere untuk apa benda. So untuk yang dekat fuse box yang dekat dalam kotak fuse ni, so dekat halaman 345 ni, dekat sini dia beritahu fuse-fuse yang kita perlukan lah, yang perlu kita. Okay, untuk VCC nanti aku akan ambil fuse yang nombor 10 ni, tail, maksudnya ni front position lights, tail lights, license plate light. Kebiasaannya yang ini memang akan ada current 24 hours. So yang lain ni mula-mula ingat nak ambil untuk yang security ni dia untuk alam lah sebenarnya, tapi tak nak kacau lah, takut lah apa-apa jadi nanti. So kita ambil yang tail light ni. So untuk ACC nanti kita boleh terus ambil yang power outlet ni, power outlet cigarette lighter. So yang inilah, benda ni. So yang ini kita ambil fuse nya ni. Okay, so nombor 19, 15 ampere. So nanti dekat sini boleh tengok lah nombor, nak ambil adanya tail tadi nombor 10 dengan nombor 19. So ni nombor 10, so dengan nombor 19 nanti. Kita boleh check nanti, tengok. Kita akan matikan engine. Kita tengok. Okay, fuse semua kat bawah ni. Nak buka ni memang agak susah sikit lah. Kena tarik daripada depan ni, tarik ke belakang ni. So buka ni. Okay, jadi kat situ fuse dia. Okay, tu fuse dia semua eh. Okay, jadi boleh refer lah tadi yang dekat dengan manual book tadi kan. So nanti hard wire ni nanti aku akan akan masukkan ke pillar A ni, iaitu tengoklah mana yang boleh masuk bawah ni. Ini boleh buka ni. So ini boleh buka eh. Balik kepada skirt ni eh. So tadi aku check yang fuse nombor 1 tu untuk power window ni pun ada api lah. Fuse 1 ni ada api bila kita matikan engine ni. Sekarang engine tak ada on eh. Tak ada on switch, tak ada on, semua tak ada on. Kita tengok. Okay, fuse. Tadi fuse nombor 1. Jadi yang ini kita boleh guna jugalah untuk VCC. Nombor 1 ni kita boleh guna untuk VCC. So kita check pula yang nombor 19 ni tadi. Kita kata tadi nombor 19 kita untuk power outlet dia lah kan.
nombor 19. Super chat nombor 19 dia letak kat paling bawah 1 2 3 4 5. Bila off tak ada, so kita try on. Okay, kita on switch. Okay, so ni switch dah on. Okay, sekarang kita nak check kaki positif ya. Current masuk kaki belah mana, atas ke bawah. So current dia masuk kaki atas ya. So yang ini sebelah atas, yang ini sebelah bawah. Sebabnya current akan pergi daripada sini terus mengalir ke sini. So ini sebelah bawah, ini sebelah atas. So tadi kita dah check semua power dia naik macam mana, current masuk semua. So macam inilah. Okey, contohnya. So VCC kita pergi ke atas ni, yang mana dia kita ambil power window punya. So ACC kita di bawah ni, kita ambil untuk cigarette punya tu. So ground ni kita letakkan dekat body. So aku selit dekat wire-wire ni punya ni, tepat besi ni lah, ground kat sini. Tak tahu korang nampak ke tidak. So dah ground lah. Jadinya wire yang lebih ni kita nanti boleh ikat-ikat balik. Kita boleh gulung-gulung, kita selit lah kat mana-mana pun. Okay, untuk ni. Jadi macam inilah wiring untuk Vios Kli 2017. Kita kru 2017 lah. Mana Vios Kli yang macam ni, yang fuse box dia ada dekat bawah meter. So macam inilah wiring dia. So aku share kat sini. So kejap lagi kita test macam mana gambar parking surveillance mode ni perfunction. Okay, sekarang ni engine tak on. Engine tak on, tapi kamera kita dah boleh on kat sini. Okay, so sekarang ni kita start engine ataupun on engine lah. Lepas tu kita pergi ke setting. Okay, pergi ke video setting. Setting kita buka ke parking surveillance mode. So dekat sini kita pilih low ke medium high. So aku pilih high, kita tengok macam mana.
So hi. Okay, kita sekarang ni parking civilian mode dah on lah ni. So kita try tutup engine, off engine, kita tengok. Enter parking surveillance mode after 5 minutes. Okay, so dia kata after 5 minutes. Kita test lah parking civilian mode dia. Ini aku goyang. Goyang kereta. Goyang kereta. Sini pun kita goyang kereta. Sini kita goyang. Okay, tadi kita ambil fuse untuk power window. Okay, kita test check power window. Okay, tak ada masalah power window. Okay. Welcome. Okay. Pun tak ada masalah ni. Okey, dia ada power dia. So okey, wiring kita dah okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang tengok video ni. Jadi saya harap video yang tak sebab pun ni dapat membantulah kepada owner-owner Vios, Toyota Vios Geli, yang mana fuse box dia dekat sini. So semua. Ya, terima kasih.